kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Alihan Christy AC9336 yang bentuknya seperti ini. Ini entah itu varian warna apapun, itu cara settingnya sama ya. Yang bedain cuma cara settingnya aja. Kalau cara settingnya sama, cuma warnanya aja yang beda. Untuk cara settingnya, kalian harus tekan ini. Untuk modenya sendiri, dia punya apa ya, jamnya ini tuh modenya itu cuma sebagai penunjuk waktu sama tanggal aja sih. Nih, ini bulan, ini tanggal. Untuk cara settingnya, kalian tekan set ini ya. Kalau sudah masuk ke sini, nanti kalian nambahnya pakai ini. Ini buat setting tanggalnya, bulannya. Setelah itu ke tanggal. Ini tanggalnya, jadi tinggal gampang banget, tinggal ditekan set aja. Sudah. Terus ini untuk jamnya, ada AM PM ya. Menit. Udah gitu aja. Jadi kalau mau setting juga gampang banget. Tuh, udah gitu aja. Ini lampunya. Tuh. Lampunya tuh di dalamnya jadi warnanya hijau gitu. Gampang banget ya. Jadi tinggal ditekan set, terus nanti move-nya pakai yang mode ini, setelahnya nanti nambahnya pakai yang mode ini. Jadi tinggal di set gitu aja ya. Gimana? Tertarik nggak buat beli jam tangan yang mungil kecil ini? Kalau misal kalian nggak tahu cara settingnya, tinggal tulis aja di komentar ya, nanti kita bahas lagi kok sampai kalian nggak tahu tuh gimana. Padahal mudah banget loh, tinggal ditekan set ini aja, yang mau di setting apa ditekan sekali lagi, nambahinnya pakai ini buat ngurangin. Ini juga bisa, ini juga bisa, bebas mau yang mana gitu. Nih lagi, itu aja. Nih, sudah, karena ini memang nggak ada banyak fiturnya, jadi cuma itu aja. Jam ini, jamnya ini tuh ada di toko, jadi langsung aja WA di 0838 6565 8989 atau ke Instagram @alamaro di Solo, ke marketplace kita di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Dan kalian bisa juga langsung datang ke toko ya, dapatin diskon juga kalau datang ke toko, dapat free ongkir kalau pakai marketplace. Tuh ya, jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari. Oke, sampai jumpa di review video selanjutnya. See you.